yang sedianya menyebutkan dalam bahasa Dayak Ngaju,
sementara itu perkampungan di seberang, yakni di Kampung Hempatung yang menjadi tempat kediaman kepala distrik yang pada saat itu bertempat di sekitar Sepasang. Sejak terbentuknya Terusan Anjir Serapat tahun 1861, berangsur-angsur berubah dari pengungkan rumah adat Betang menjadi perkampungan perumahan biasa. Selanjutnya bertambah lagi stasi Zeding di Barimba pada tahun 1868, disusul munculnya perkampungan orang Cina di antara Kampung Hempatung dan Barimba, serta terbentuknya perkampungan dengan nama Kampung Mambulang di sekitar Kampung Hempatung. Dari berbagai peristiwa dan keterangan tersebut, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi Kota Kuala Kapuas, yaitu dari bermulanya Betang Sepasah yang didirikan sebagai satu-satunya pemukiman adat yang tertua di lingkungan batas Kota Kuala Kapuas, yang masih utuh sewaktu permulaan pembangunan kota ketika Temanggung Diponegoro Jaya Negara. Penyempurnaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 sampai 2 Desember tahun 1981 di Kuala Kapuas menetapkan hari jadi Kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 Maret 1806 berdasarkan atas berdirinya Betang Sepasah pada tahun 1806. Terbentuknya pemerintah Kabupaten Kapuas sejak proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 saat kedatangan pasukan Australia yang bertugas melututi senjata Jepang di bawah pimpinan Kolonel Robson yang ikut membunting rombongan orang Belanda dari organisasi bersenjata Nika di bawah pimpinan Mayor Van Asseret. Sebelum pasukan Australia meninggalkan Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 1945, pihak Nika telah menyusun administrasi pemerintahan untuk wilayah Borneo Selatan di bawah pimpinan Residen Auckland sampai awal Desember 1945. Pihak Belanda belum menjamah daerah Kapuas sekalipun instruksi mereka telah disampaikan kepada para pejabat Indonesia, yaitu para mantan gonco atau kepala distrik di Kuala Kapuas dan Kuala Kurung untuk melakukan tugas pemerintahan sebagaimana biasa dan untuk pertama kalinya pihak pejabat setempat. Pada masa sebelumnya dijabat oleh seorang Belanda, Gezenhebber ataupun kontrolil di tempat yang bersangkutan. Pada tanggal 17 Desember 1945, pihak Belanda atau Nika datang langsung ke Kuala Kapuas dengan melewati perlawanan rakyat oleh Haji Alwi di sekitar kilometer 9,8 Anjir Serapat pada tahun 1964. Dengan mantapnya kekuasaan Belanda di Kalimantan, daerah Kapuas sedikit dimekarkan dengan membentuk Onda Distrik baru, yaitu Onda Distrik Kapuas Hilir beribu kota Kuala Kapuas, Onda Distrik Kapuas Barat beribu kota Mandumay, Onda Distrik Kapuas Tengah beribu kota Pujon, Onda Distrik Kahayan Tengah beribu kota Pulau Pisau, dan Onda Distrik Kahayan Hulu beribu kota Tewa. Pada akhir tahun 1946, tanggal 27 Desember 1946, di Banjarmasin terbentuk Dewan Daerah Dayak Besar, yaitu suatu badan pemerintah daerah yang meliputi Abdiling Kapuas Beritu, tidak termasuk Lansap Utawaringin. Atas dasar Dom Hubestor Regatling, Peraturan Sopraja tahun 1938, sebagai ketua adalah Donald Pell atau Eka Asisten Presiden.
Persa Negara dan Sekretaris Mahar Mahir. Hasil pemilihan anggota Dewan Dayak Besar terpilih sebagai Ketua Haji Alwi, Wakil Ketua Helmut Konum, Sekretaris Rosenson, anggota Badan Pengurus Harian adalah Markasi dari Sampit, Barteleman Kiot dari Barito, Adenan Matalit dan Edi Tundam dari Kapuas. Bupati Kapuas dari periode ke periode 1. G. Obos periode 1955 sampai 1958. 2. Y. C. Rangkap periode 1958 sampai 1960. 3. Peter K. Sawo, periode 1960 sampai 1962. 5. E. Maha, periode 1962 sampai 1964. 6. L. B. Binti, periode 1964 sampai 1966. 7. Untung Surapati, periode 1966 sampai 8. B.A. Tija, periode 1975 sampai 1976. 9. Haji Muhammad Adnan, periode 1976 sampai 1988. 10. Haji Endang Kusasi, periode 1988 sampai 1993. 11. Haji Ordi Durahman, periode 1993 sampai 1998. 12. Insinyur Haji Burhanuddin Ali, periode 1998 sampai 2008. 13.